Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman membantah putusan terkait sistem proporsional tertutup untuk pemilu 2024. Bantahan tersebut berkaitan dengan unggahan Denny Indrayana di Instagram yang mengklaim mendapatkan informasi bahwa MK sudah memutuskan mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Anwar mengatakan pada Kamis 1 Juni 2023 bahwa belum ada putusan dari MK terkait hal tersebut. Bahkan, para hakim MK belum menggelar rapat permusyawaratan. Anwar mengungkapkan jika perkara tersebut baru saja melewati proses penyampaian simpulan pada 31 Mei kemarin. Setelah melewati proses penyampaian simpulan, kemudian para hakim MK akan menggelar rapat permusyawaratan yang membahas mengenai putusan tersebut.